Ya udah Jadi lu install biasa. lagi nih. Nah, Jadi install jadi lagi. gini lek, jadi gini lek. Misal nih, misal gue ngefollow IG lu, ya kan? Kita belum kenal. Ya. Lu diserang habis itu sama viewer fanatik itu. Sama Sistem kayak pokoknya gitu. pokoknya yang ngasih itu lah. Lu diserang, lu dikatain lonte, lu dikatain jablay, dibanding-bandingin terus lu sama Vivi. Padahal padahal gue sama Hah? lu kayak biasa, kayak baik-baik aja lah gitu. Jadinya kayak susah temenan juga gak sih kayak gitu? Ya jadi intinya image gue langsung jelek di mata orang, kayak ngapain gue kenal nih orang anjing, kayak bawa masalah ke hidup gue gitu, ngerti sih? Ya, benar-benar. Hanya gue gak mau FTV. Tapi nggak ini kok, kalau komen-komen harusnya tadi aman-aman aja sih, nggak ada sampai yang kayak jahat-jahat gitu. Mungkin Udah mungkin lah, yang udah cewek lah, juga udah lah, udah punya bye-bye. cowok gitu kali ya. Apa? Yang cewek juga udah punya cowok, makanya kayaknya fanatiknya udah hilang. Ya, karena itu justru semenjak si Vivi punya cowok. Nah itu udah berhenti dan gue udah bebas Astaga. bebas. Gila ya, bener-bener ya netizen ya. Marahin aja Isan, marahin. Marahin. Kok lo malah dukung netizen? Enggak, kamu yang marahin netizen. Kamu marahin netizen, bilang nggak boleh kayak gitu guys, gitu. Tapi mereka nggak mendengar ya? Nggak, bukan nggak dengar, tapi gue emang gue nggak peduli gitu kan, kayak nggak peduli, maksudnya ya udahlah orang-orang kayak gini nggak mau gue notice gitu, maksudnya nggak gue bilang juga ke viewer gue kalau gue nggak mau FTV itu kenapa, ya ini gue kasih tahu sekarang karena mumpung udah kelar juga masalahnya. Tuh guys, dengerin, makanya jangan FTV, FTV, FTV. Tuh nanti kayak, itu juga gak sih kayak dikit-dikit FTV itu buat orang jadi kayak sungkan gitu gak sih? Kalau temenan kayak baru, baru DC, padahal DC teman, terus tiba-tiba FTV, FTV, FTV. Sebenarnya Padahal FTV temenan itu doang. ya sebenarnya FTV nggak apa-apa, cuman intinya kan ada orang yang gimana ngomongnya ya? Intinya gue semenjak ada pengalaman itu gue nggak jadi nggak mau FTV, soalnya dulu viewer gue juga viewer yang ngesip-ngesip gitu, ngerti nggak sih, yang kayak suka yang ngeliat tingkah konyol gue pacaran sama mantan gue gitu. Ya udah, nanti FTV sama Maria aja, oke? Okay? Tuh biar biar Paling benar. iya benar, biar mereka nge-ship sama Maria, the best itu. Ya itu. Nih, komen gue nggak ada yang bisa gue baca nih, viewer. Iya, aku juga tadi mau baca komen tapi gak jadi. Udah mas, ada apa lagi abis ini, listrik? Sorry sorry, kagak serius, anak gue loncat-loncat cok, hampir jatuh. Abis ini listrik, belum isi token. Kagak, nggak pakai listrik token sama san. Sorry Biasa sorry sorry, kan tadi ngedadak banget nih, sorry banget. Isi pulsa di kios. Kagak, isi pulsa di kios. Isi, gue masih pulsa di kios. Kagak. Mana serius cok, saya loncat-loncat guys, sorry guys. Sorry, 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 sorry. Oh gitu. Mas Dian udah punya tiba-tiba anak? Tiba-tiba absen anjing. Absen. Andi so. Kenapa? Apa-apa, tadi cuma ngasih tahu doang kenapa gue gak suka FTV. Buat gue ya, buat gue. Kenapa gue gak mau FTV, bukan kenapa gue gak suka. Oh, kenapa Dan lu gak mau FTV? Kan? Gak bisa bikin konten. Ya, telat. Telat. Gak ada konten-konten. Telat. Mana konten-konten? Gak ada. Telat, Mas Dean. Isa udah ngomong tadi. Alasan kenapa Isa tidak mau FTV. Ya, gagal clickbait. Ya. Bisa, bisa. Cuan, cuan. Cuan. Iya, cok. Sender jump shoot tadi, guys. Enggak, ini juga pada absen di aku. Absen pada apa absen di situ? Kamu di aku. Absennya 9. Apa di situ? Oh, jadi 9. di sana absennya 9. Di situ 9 juga. Iya. Kenapa pada 9? 9 itu angka kesukaan kamu ya? Bukan. 9 tuh rahasia sih. Apa itu 9? 7 aja guys, angka aku aja 7. Kenapa itu 9? Padahal gak ada yang mau kasih tahu. Topik gue udah habis nih, udah gak ada komen gue yang bisa dibaca. Komennya tuh udah komen Afifi Love. Di aku sekarang 9 semuanya 9. 9 9 9 9 9
Aduh, capek banget. Haruskah gue berdamai dengan dunia ini, anjing? 4-3, sekarang 4-3, apa katanya OB itu? Tapi, 4-3. San, emang bener kan? Maksudnya meta FTV bekerja dengan baik, kan? Bekerja dengan baik? Gue juga biasa aja ngeliat FTV, nggak yang sampai nggak suka gitu loh. Enggak, yang nggak suka. FTV. Oh, bocil FTV siapa? Yang ditonton siapa, Leka, bocil FTV? Kalau bocil FTV, aku paling suka ini sih, Aiko sama Ether. Soalnya lucu, Ethernya masih kayak yang polos-polos gitu. Polos-polos gitu ya? Aiko sama iya, itu, sama Ether. Sama Rex sama Vior sih. Lucu, kayak mereka cocok. Cocok banget. Udah tamat itu mah. Belum tamat sih. Kalau itu, aku menurut aku fix nikah sih kalau itu, Mas Den. Fix nikah sih. Mana ya, lu mendalami banget sih jadi bocil FTV. Sampai yang kayak berteori ya, fix nikah itu udah, gitu. Itu udah khatam ya, bocil kan, teori gua, itu. Gua gak tahu loh, tiba-tiba udah random banget ke ujung gitu. Tapi emang keren tau, RKT-nya kan pendiam, Fiornya ini bawel, cocok saling melengkapi. Iya kan? Leka gak ada minat? Gak ada minat jadi ini, meta FTV? Nah, aku FTV sama Pure. Aku FTV Lesbong, udah Mas Dean, udah FTV Lesbong. Apa FTV Lesbong? Sama Ketis. FTV Lesbong. Sama Ketis. Gimana tuh FTV okay. Lesbi gimana tuh? Ya gitu paling kayak gua sama Diwa, Cok. Gua pernah anjing sama Diwa FTV guys nonton. FTV homo sama Diwa sampai ngomong, "Sayang, ayo main, sayang anjing." Gizi banget, Cok. Kayak gitu persis kayak gitu tuh. Kalian berdua freak ya? Aduh. Siapa? Kalian berdua. Lu sih jago mancing sih, Bro. Lu sih harus aku kalem enggak guys tapi Isan kalau misalnya asli gitu kamu gila nggak Isan apa kalau asli gitu kamu gila nggak asli gitu gimana ya kayak misalnya ya sifat kamu yang asli itu gila nggak atau normal atau kalem emang gua gila. Ya gila yang heboh aja gitu. Oh enggak, kalau gua tergantung sama siapa. Kalau misalnya sama teman-teman satu geng gitu loh, satu geng. Ya kalau yang bercandanya masuk ya gua ikutan. Tapi kalau enggak normal. Ya biasa aja sih. Atau gimana ya? Tergantung mood kali. Atau gua kalau di live gimana, kan kalau di live kan emang harus interaktif, harus ceria. Ya. Bener. Tapi kadang kalau misalnya lagi live capek, jadi ikut ke viewersnya gitu nggak sih, ngantuk. Kayak aku kalau misalnya lemas, viewers aku ikut lemas. Coba tanya yang lain, Leka. Janji. Apa cok? Ada nyamuk kamar gua, guys. Guys, ada nyamuk, guys. Terobong. Kenapa lagi? Kenapa lagi, Cok? Ada nyamuk, guys. Iya, makanya lain kali tanya yang lain, jangan. Kenapa? Oke, kan nggak apa-apa. Aku mah nggak apa-apa. Gua nggak apa-apa. Aku mau nanya-nanya kamu, Mas Dean. Kenapa? Kalau Mas Dean tuh tipe cowok yang gimana? Gila atau enggak, Mas Dean? Kok pertanyaannya maksa gitu sih? Kayak nggak tulus kayak yang tadi. Tulus kah? Provok. Bangsat, Cok. Parah. Isa lagi kita serang Mas Dean. Oh gitu, sekarang bersama. Bersama sebagai teman. Gitu. Ayo kita serang Mas Dean. Apa ya? Ayo viewers tolong komen apa yang harus kita serang. Apa yang harus kita serang? Udah. San, jangan dijuekin, atuh kasihan. Gue lagi balas chat anjing, balas chat Diwa. Oh, okay. Udah guys. Udah guys. Parah. Kenapa lagi parah? Kagak parah. Gimana sudah, kalau... Sudah gak bisa berkata-kata, sudah malu. Masalahnya lu menyerang weakness gue anjing.
Kan lu udah bilang tadi kenapa gak mau FTV. Capek. Dah, reset guys. Dah, reset.